arcoiris, orisea lindo, también, orisea linda, let's cooking. So sekarang ni nampak ni, kita nak buat kerabu. Semalam kita buat sup ayam. Ya, semalam kita buat sup ayam ni ada ayam. Ayam yang telah direbus, yang telah dijadikan sup. Ya, ni kita akan suwir-suwirkan dia. Ya. So kita nak masak apa ni? So kita nak masak kerabu ayam wine ni. Wine yang bujang-bujang, yang campak-campak je di hotel ni. So bahan-bahan dia mudah sekali. Kita perlukan onion. Ya. Ya, onion. Dan kita perlukan tomato, kita iris dia kecil-kecil macam tu, ya. Yeah. Like this. And kita perlukan lettuce, yang baby punya lettuce yang kecil-kecil ni, ya. Yeah. Dan kita perlukan chili. Chili, bawang Holland ke bawang merah pun boleh juga. Dan kita perlukan lemon untuk buat kerabu, mesti kan ada perahan limau, eh. And kita perlukan daun coriander ataupun daun ketumbar. And juga kita perlukan garam, ya, kita perlukan garam, pepper and white sugar, ya. Ha, tu ya, white sugar. Okey. White sugar tu maksudnya gula. Dan kita tak ada cuka, kita letakkan red wine. Ya, pakai red wine ni, red wine yang murah aje, ya. Red wine yang murah. Ya, yang RM4 ya, $4. Cukup. So, sekarang ni kita akan masakkan dia. Kita akan siapkan dia, okey. Kita akan siapkan dia kerabu yang sedap sekali, okey. Firstly, kita kena ambil ayam kita ni. Kita kena suwir-suwirkan dia lah. Kena. Sebab kita tak potong-potongkan dia. Kalau pakai dada ayam tu, you tak perlu suwir-suwirkan lah. So, kita cari-carikan dia. Ya, besar-besar, eh. Saya suka buat besar-besar. Yang kecil-kecil. Ya, besar-besar. Yang kecil-kecil. Ya. Okey, kita suwirkan dia macam tu. Yang bahagian ni pun ambil sekali. Saya suka bahagian ni. Dia punya tulang-tulang apa, yang putih tu kan, yang lembut tu kan. Dan ya, bahagian tight. Ini yang dia punya apa, dia punya kulitnya buang, eh. Sebab takut dia basi, eh. Kalau kita simpan kan. Ya, kita suwirkan besar-besar, eh. Jangan kecil-kecil. Jangan kedekut. Ya. Ayam dekat London murah. Ya. Satu ekor RM5, eh. Next tu, satu ekor besar, bukan satu ekor kecil. 5 pound, eh. 5 pound kali dengan 6, RM30. Ha, sebab tu lah ayam dia besar-besar kan. Ya. Buat semua sekali, eh. Teruskan buat semua sekali, okey. So, saya tak semukan, eh, sebab kita punya mangkuk kita yang ada cuma mangkuk kecil-kecil, eh. Yang ni kita boleh masukkan dekat dalam kuah sup lagi, eh. Masukkan semua bahan, eh. Masukkan semua bahan, tomato, cili, bawang, ya. Ini nanti dulu. So, kita masukkan ni dulu. Ya. Kita masukkan garam, ya. Garam secukupnya kat bahagian tepi ni dulu, eh. So kita akan tuangkan dia punya wine, ya. Kita masukkan pepper. Ya, kita masukkan lada hitam ni, bahan-bahan yang ada kat dalam hotel ni aje. You tak perlu nak pening-pening kepala. Kita masukkan white sugar. Ya, white sugar kita masukkan. Gula. Tuangkan kita punya wine, eh. Letakkan wine. Like this. Alright. Tuangkan supaya dia larut, eh. Sikit je. And now we squeeze the lemon. Kita perahkan limau. Like this, eh. Walau mami. Ya, walau mami. Kita masukkan daun coriander. Daun ketumbar. Alright, like this.
So now kita gaulkan dia merata eh. Kau jangan cakap geli eh. Kita tak ada. Bukan dekat rumah eh. Saya ada clove eh. Nak pakai clove eh. Ini gaul pakai tangan je. Makan sendiri eh. Okay. Kita gaulkan dia merata. Like dia nampak tu merah-merah eh. Dia punya. Wah dia nampak tu. Yang merah-merah sebab kita pakai red wine eh. Lepas tu kita akan marinatekan dia. Ya. Yeah. Marinatekan dia. Pak Haji kau boleh letakkan Pak Haji eh. Tapi oleh kerana dekat London ni tak jumpa Pak Haji, you boleh letakkan apa-apalah perasa yang ada MSG eh. Baru dia kick kat situ. Okay, sekarang ni dah siap dah kerabu ayam wine kita. Nampak tu wine ya yeah. Tambahan yang seadanya lah eh. Kalau you dekat Malaysia, you boleh tambahkan lagi lah apa-apa bahan yang ada eh. Okay, ni kalau kurang masam tambahkan limau, kalau kurang gula garam you tambahkan. Okay. So kita nak transfer dekat bowl ni supaya dia nampak cantik sikit eh. Supaya dia nampak cantik sikit lah eh. Nak ambil gambar kan, nak ambil picture. So now sekarang ni kita perapkan. And ready to be eat. Kita akan makankan dia, okay. Kial, tada. So ini dia kita punya kerabu ayam wine eh. Red wine yang kita buat yang campak-campak-campak je. Dekat London, dekat dalam hotel London ni tak banyak bahan. Apa yang ada kita letak je eh. Yang penting kita pandai estimate garam, gula or MSG eh. Tapi sebab tak ada MSG, kita gunakan gula banyak sikit eh. Supaya dia ada rasa masam-masam manis, okay. Ya, sekarang saya nak turun bawah. Saya nak tengok kat bawah ada nasi ke tak ada nasi. Ha, apa yang ada kita makan lah eh. Kadang-kadang ada nasi, kadang-kadang tak ada nasi, okay. So, kita pun ada sup. Sup ayam eh. Sup ayam dengan telur sekali tu. Ayam dengan telur. Untuk dia punya kuah sup dia. So sekarang ni saya turun bawah. So bila turun bawah, kita punya lunch kita. Ini aja yang ada. Yang lain ada pasta, ada spaghetti, ada macam-macam lah. Ada roti ke, penuh warma ke, saya ambil nasi lah. Saya ambil nasi sebab saya nak makankan dengan kita punya kerabu ayam kita. So hari ni saya dapat breaded fish, vegetable curry and rice dengan nasi. So kita tengok macam mana dia. Macam mana apa tu? So ini dia nampak tu. Paste curry. Ada curry. And kita ada ikan yang bersalut tepung ya. Like this. Dan kita sup ayam. Ini sup ayam. Nampak ni? Sup ayam. Ya. Kita ada sup ayam dan toge ya. Bean sprout. Dan kita hari ni ada ambil apa? Pisang lah. Saya suka makan pisang, rata pisang. Dan kita ada kerabu ayam wine eh. Arak. Kerabu arak ayam ya. Dengan salad-salad dengan lettuce. Makanan berkhasiat ni. Dia masam-masam manis eh. Dan hari ni saya minum dengan kita punya beer je lah. Kita ada beer. So now mari kita cekikkan dia. Mari kita makankan dia, okay. Hi all, so how are you today? So meet you in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dekat di mana saja anda berada. Saya cakap bahasa Melayu, mungkin boleh ditonton sebab channel saya memang daripada dulu cakap bahasa Melayu dan diselit-selitkan sikit lah untuk bahasa Inggeris. Dan majoriti penonton-penonton saya berada di Malaysia, di Singapura, di Indonesia dan mungkin di serata dunia juga lepas ni. So kalau saya nak buat channel lepas ni, saya akan bercakap dalam bahasa Inggeris lah. Supaya boleh ditonton seluruh dunia. So hari ni kita ada apa ni, breaded fish, maksudnya ikan goreng tepung dengan apa ni, crumble, apa ni, bread crumb tu digoreng tepung. Ini ikan, I think ikan cod kot. Biasanya dia masak pakai ikan cod. Ikan cod. Kalau tak ikan cod pun dia pakai ikan apa tu? Yang macam si bas tu kan, macam ikan si akap kan. Setapa membuang masa, marilah kita mencekik, membaca doa. Ya. Kita kena grace before we eat. Okay. Okay, setapa membuang masa, marilah kita makan. So, saya kena asingkan dulu ikan ni sebab kita nak ambil nasi dia. Dan juga kari. Saya tak berapa suka kari. Sebab tu saya suka sup eh. Saya orang-orang Korea-Korea. Kita orang tak suka kari sangat. Korea lah gitu eh. Ya, kita apa? Orang-orang Portugis Jawa eh. Kita jarang makan kari eh. Orang Jawa pun jarang masak kari kan.
Kita masak yang kita suka lah. So yang kari ni saya ketepikan. Tapi sedap. Kari dia sedap. Yang penting orang dekat sini kan dia orang masak kari. Sebab tu saya kata masa saya duduk dekat Malaysia dulu, masak kari tak letak daun kari. Sebab dekat sini daun kari memang tak ada. Dia orang pakai rempah kari, ya. Rempah kari je lah, rempah kari tapi tanpa daun kari. Daun kari pun nak cari kat mana? Tak jumpa daun kari tu. Kalau ada pun, dia orang setakat nak beli daun kari je, harga mungkin 1 pound, 1 ringgit 50 sen pound. Dah jadi 7-8 ringgit, tak payahlah. Tak letak daun kari pun okey kan? yang penting saya kena ada sup-sup macam ni. Sup ke, saya sebenarnya tekak memang dah teringin nak makan asam pedas ni. Hindu makan asam pedas kan. Dulu masa dekat Melaka, kerap-kerap masak asam pedas kan. Okay. So, kita nak rasa kita punya. Kita punya ni lah. Kita punya kerabu kan. Dapat ni. Kerabu ayam. Wine ni dengan wine. Oh, lupa. Saya kena minum dulu. Ni biasanya lepas makan lah. Ini yang paling murah. Satu pound ni. $1. Offer. Jadi, saya belilah. Kena jimat-jimat kat sini kan. Tapi saya sebenarnya tak suka bia tau. Sebab dia bia ni kadang-kadang bau dia macam tangi. Tapi ni kurang bau lah. Saya suka wine. Saya macam perempuan. Macam perempuan kan. I suka wine. Sedap wine tu kan. So kita rasa kita punya. Sedap you are. I kasih gula banyak sikit ya, yeah. Gula. Lepas tu saya bagi lagi tambahkan untuk rasa dia, aromat tu kan yang ada MSG sikit kan. Sedapnya you all. Delicious. Sedap you all. Kalau ada nama lidah Asia, tetap lidah Asia. Kita masukkan toge sikit ya, yeah. Dan kita letak toge kat dalam ni. Saya suka makan toge mentah-mentah. Toge dekat United Kingdom ni dia dia tidak berbau eh. Dan dia panjang-panjang toge dia. Jadi sedap untuk kita makan kan. Begitu saja eh, mentah-mentah macam tu. Understood. Sedap you all. Walau mami. Kau jangan ketawa kat situ eh. Celuk-celukkan sikit. Ya. Yeah? Dengan wine eh. Ini bagus kan. Sedap. You all kena cuba tak punya resipi tu. Ya. Yeah? Wine-nya jangan banyak sangat. Wine sikit. Wine tu sebagai macam untuk dia mengawetkan benda tu, sebab dia kan ada alkohol kan. Jadi kalau kita perap sebelum makan tu, kita kena perapkan dia 10 minit dulu. Ya. Yeah? Supaya dia menyerap dengan perlahan jus limau sebiji tu semua kan. Untuk yang apa? Satu porsi macam ni, sebiji tu semakan. Kalau dia pakai separuh, dia tak rasa masam. Lepas tu gula. Gula tadi saya bagi apa? Yang kecil-kecil macam tu. Bagi 4. Maksudnya dalam, kalau kita tu lah 2 sudu. Bukan dalam 1 sudu setengah, 2 sudu macam tu eh. Okay. Sedap. Tak payah paste-paste kari ni, tak payah. Orang-orang Portugis, orang-orang Johor, jarang suka makan kari ya. Kari tu seminggu sekali lah. Cuba kalau ada seminggu sekali. Diorang biasa masa, kalau dekat Melaka, diorang makan sup-sup, makan asam pedas, masak singgang, masak bening. Ya? Orang Jawa kan.
Kau nak dapat gulai kari-kari ni, sebulan sekali kot dia masak kari. Tapi kalau orang India, setiap hari masak kari lah. Tak apalah, diorang suka makan kari kan. Kita nak cakap apa diorang suka. Diorang punya favourite. Macam kita juga. I punya favourite kan. Orang sampai ke London pun. Tetaplah kan kita akan masak juga apa yang kita favourite. Cuma nak masak asam pedas. Bek-bek tu nak sebut malu. Bek-bek tu maksudnya macam. Yang you tengok dekat video saya tu. Lada hijau semua dimasakkan dengan ikan bilis. Dimasakkan dengan santan, pekat, likat, kasih apa ni, terung pipit. Makan dengan ikan goreng. Embek-embek tu boleh buat. Kalau tak ada, sebab cili hijau kat sini, lada hijau kan mahal kan dekat London kan. Boleh gantikan dengan lada kapsikan, lada benggala yang warna hijau tu, boleh potongkan. Sama juga. Okay, buat embek-embek. Sedap. Oh, my favourite lah. Favouritenya very cheap, very cheap, very cheap, bersemurah sangat. So, siapa-siapa suami I yang nak kahwin dengan I dekat London ni, dia kena tahu. Yeah, my favourite. Dia kena makan I punya menu-menu favourite I, okay? This one. Nasi tak apa. Tak penting. Nasi pun tak bagus kita makan selalu makan nasi. Tapi bila sekali anak makan nasi, kalau ada rumah sendiri, sebab anak makan nasi, biar menu yang saya suka, yang menu yang asam pedas ke, maksudnya biar dengan lauk kita lah. Bukan lauk dia lah. Ada orang macam orang makan nasi macam ni. Makan nasi dengan ikan, goreng tepung dan juga kari. Mana maunya aku nak makan macam ni kan? Ya? Ha? Boleh juga ya. Dah tak ada, kita lapar makan je lah. Tapi kalau hari-hari kau masakkan aku macam tu, adakan kuali terlengkup kat kepala kau ke situ kan. Periuk belanga terbang melayang-layang. Ya. Menghentam his belakang. garangnya kan. Garangnya jadi lelaki. Tak adalah garang. Tapi kalau hari-hari makan macam tu, mana tahan bet. Ha? Kalau dapat kunik sebesar ni pun, ya. Yeah? Ha? Hari-hari tak abang bagi ni kunik besar macam ni. Suka kunik kan? Ya bang, suka kunik. Ha? Ya sayang, ya darling, suka kunik. Ha? Anda bagi ni besar macam ni ni. Ha? Besar ni, satu kepala pun penuh kat situ kan. Ha? Ya? Yeah? Ha, tapi, makan ikut cara tak boleh. Makan sesekali kalau dia tak ada kat rumah, confirm aku akan masak. Ha? Menu-menu yang kita suka. Ini kalau bercampur dengan wine. Ayam sedap. Saya ada video. Ayam kampung masak wine. Tapi tak disiarkan lagi. Ha? Tak tahulah bila nak edit. Ha? Itu masa syuting kat Melaka. Oh, sedapnya. Saya memang suka pisang. My favourite food antaranya ialah pisang. My favourite. Orang-orang dekat London ni pun gila pisang. Eh. Diorang suka makan pisang. Hari-hari dekat hotel tu, berkotak-kotak, bertonton pisang diorang import. Besar-besar. Tak ada pisang lemak manis, tak ada. Semua pisang diorang besar-besar kat situ. Understood? Yeah, kalau dapat sekali dia zut masuk itu kan. Macam, macam terbiak macam macam rasa gitu kan. Macam, betul licin keluar masuk. Syurga. Sampai. Nampak ni, botol nampak. Saya punya. Nampak. Saya punya, dekat sini, kita kalau mandi kan, saya cakap rambut saya mengalami keguguran sebab kita cuaca kan, faktor cuaca, dan rambut saya cepat kering. Dekat sini, you kena pakai lotion all the time. Lotion kena ada. Conditioner, tak pernah-pernah beli conditioner moisturizing untuk rambut. Terpaksa kena beli untuk rambut. Saya sapukan moisturizing apa ni, untuk rambut ni.
baru rambut saya macam lega sangat, rambut kita rasa macam tak sakit kepala tau. Kita punya rambut kita terlampau kering, dehydrate macam. Oleh cuaca kita kan. Jadi antara banyak-banyak moisturizer pelembap kepala, aku pilih banana ni, banana pisang. Kau nampak tak? Ha? Kau nampak tu? Ha, banana. Nampak tak? Banana pisang. Ha. Ini memang bau pisang ni. Kalau laki aku malam-malam nak ajak romen, dia cium rambut. Yang, kenapa awak punya kepala awak bau pisang? Ha? Abang ni macam tak biasa je dengan pisang. Abang kan suka pisang lah gitu kan. Bibi kan suka, kalau dia panggil daddy kan. Daddy papi, daddy papi. Ha. Papi, daddy kan suka, papi kan suka pisang. Mestilah daddy kena suka pisang lah gitu kan. Sedap ni. Ada yang bertanya kepada saya, Myron, berapa ringgit lah? Besar macam ni. Yang besar macam ni, £1. Kalau jual kat Malaysia, RM6 eh. RM6. £1. Saya beli barang produk murah, saya pakai pelembap pun £1. £1. Saya tak pakai mahal-mahal. Tapi muka tetap lawa kan? Muka tetap essence, tetap gorgeous kan? Bolehlah orang kata muka nak cari makan dekat United Kingdom kan. Bolehlah kan. Ada jugalah market. Kan? Tak adalah orang kata kendel sangat kan. Bolehlah. Sebab di atas kita ramai lagi yang lagi cantik-cantik, yang lagi handsome-handsome dekat sini. Berlambak-lambak. Ya, so many. Ayam. Kita makan ayam. Ayam soup. Jadi tak payah nak belagak kat sini ya. Sebab kalau kau rasa kau cantik kat sini, ramai lagi yang lagi cantik. Ya. Kau tak payah nak merelah muka kau terlampau cantik kat situ. Kalau kau jadi perempuan menjaga kecantikan macam transgender, tak laku you ah. Saya bukan nak mengejek kat sini, transgender memang kurang. Ya. Sebab transgender dekat sini kurang, kenapa tau, macam kawan pergi dekat London, dia transgender, dia student. Tak laku you all, tak ada laki, laki takut nak tengok muka dia pondan macam tu kan. Lepas tu, dia jadi perempuan, bagi dia dah lawa gila lah tu, lawa gila jadi perempuan. Ya? Kata muka maknya dah macam muka sajatnya, mak kata dia kan sajat lah, kata muka-muka macam tu lah, muka, muka cikta ke, muka sajat ke. Ha? Dah macam muka Amisha Patel ke kan. Tapi tak kuih-kuihnya, tak laku-laku. Jantan-jantan tak pandang maknya. Itu. Cakap sedihnya cerita kau. Ya? Sebab dekat sini, perempuan dia dah lawa-lawa. Kan saya cakap orang United Kingdom ni, perempuan dia dah cantik-cantik. Dia punya rambut dia tak payah laki dia nak membazir duit, nak beli, nak belaunkan rambut ke, nak colorkan rambut. Cuma bagi teknik-teknik penjagaan rambut je. Kulit dah putih, kulit dah cantik. Wangi, pink-pink-pink-pink, mata biru lagi kat situ. Lepas tu, orang yang tengok you tu, dia orang ketawa. Dia orang macam transgender tu macam alah. Sampai macam tu sekali kau nak jadi perempuan. Bersungguh-sungguh, beryo-yo oh sangat. Inilah kuku lawat. Perempuan-perempuan kat sini biasa-biasa je ya? Tetap lawa, tetap lelaki. Orang kat sini kahwin bukan sebab nak anak. Ada orang kahwin tak dapat anak. Ya? Ada perempuan-perempuan kat sini kahwin pun tak mau beranak. Diorang belum cukup duit. Diorang nak kahwin, nak beranak mesti kena ada duit. Duit kena cukup. Kalau duit cukup, barulah boleh ada anak kan. Sebab anak memerlukan duit. Just stop.
Yang penting ikan dia pun sedap. Jadi tak payahlah beri orang sangat, buang duit je. Tapi dah memang transgender tu dilahirkan begitu. Transgender tu dilahirkan dan memang begitu. Dia memang nak cantik. Dia selalu upaya nak jadi cantik. Ha, muka cantik macam Mimi Peri pun tetap nak pakai lipstick. Ya, tetap nak berjilbab. Ya, tetap nak menjual produk kecantikan. Muka secantik lah. Secantik Mimi Peri kan. Ha, lepas tu dia nak jual produk kecantikan yang ada kat depan tu kat sini. Britney Spears muka. Asli ke situ. Belilah produk A. You kalau beli produk A, terus muka you cantik macam muka Mimi Peri. Ha, terus kena penampak tu kat situ ya. Ini tu. Jadi kepada transgender-transgender yang rasa nak melarikan diri ataupun nak duduk kat United Kingdom ni, pastikan anda betul-betul cantik. Ya? Anda betul-betul cantik dapat menandingi puki-puki yang ada kat sini. Ha? Understood? Dapat menandingi poker-poker asli yang ada di United Kingdom. Gitu ya. Ha. Kalau tidak, ha, bayarlah. Ha, kata nak kahwin. Ha, nak kahwin suap orang lelaki, kau bolehlah nak berkongkit mungkinlah. Kau boleh kongkit. Kau nak kahwin macam mana? Nak kahwin lelaki, dia kena pilih you lah sebab orang lelaki nak bagi duit tau. Dia nak share duit dia kat you. Ya? Share account. Takkan nak bagi duit bulan-bulan dapat bini muka secantik Mimi Peri je kan? Fikir 10 kali juga kan? Cantiklah Mimi Peri tu, cantik kan? Saya ni jarang online dekat TikTok sebab online kat TikTok asyik kena ban je, malas aku kan. Jadi jarang dekat TikTok sebab kita nak online dekat TikTok nak cari kawan-kawan supaya kita dapat bercakap, bukanlah nak cari duit sangat. Kita rasa macam ramai kawan, live dengan ramai orang kan, berkawan dengan orang. Tapi asyik kena ban sebab mungkin saya punya ideologi, saya seorang liberal yang mungkin hanya sesuai dekat United Kingdom. Di negara-negara barat mungkin tak ban lah. Jadi tak online. Jadi ada orang tanya dekat dalam Facebook, dia bagi WhatsApp, dia bagi mesej kat Facebook. Dia kata, You all duduk dekat overseas tu banyak duit ke? Berapa berapa nak bawa duit mula-mula datang ke overseas? Okay. Saya datang, okay lah. Saya datang ke luar negara, saya datang ke United Kingdom ni. Saya melarikan diri. Dia melarikan diri sama seperti Sajak. Cerita dia sama seperti Sajak. Cuma cerita dia beza sebab Sajak masuk dekat Thailand merupakan pelarian yang illegal, yang tidak di, yang tak sah. Ya, pelarian yang dia masuk ke negara Thailand pada masa tu tidak menggunakan pasport. Dia macam barang seruduk macam tu. Ya. Sebab mungkin pada masa tu Sajak tak ada pasport. Ya kan, ramai yang blok pasport dia kan. Tapi saya masuk melalui pasport, ya, melalui pasport, melalui cara legal, secara yang perundangan lah, secara betul, ya. Faham? Jadi sampai di sini saya mula memohon daripada kumpulan-kumpulan LGBTIQ sebab saya seorang LGBTIQ dan saya ditangkap kerana saya seorang LGBTIQ yang mempertahankan hak LGBTIQ, yang standing for the right LGBTIQ dan agama Kristian. Jadi saya dimasukkan ke dalam lokap atas kesalahan itu. Jadi bodohlah kalau saya nak tunggu kan. Orang bodoh je nak tunggu. Adakah kita salah sebab kita menjadi LGBTIQ? Tidak.
Adakah salah kalau kita bercakap dan menyokong Israel memilih stand for the Christian untuk agama kita, bercakap melalui agama kita? Tidak ada kesalahan. Bercakap melalui agama ataupun LGBTIQ itu adalah satu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi di bawah UNCHR mengenai keagamaan, mengenai orientasi seks saya. Jadi, saya melarikan diri. Nak tunggu hari perbicaraan tu, boleh jalan lah. Aku nak kena dengar otak kau yang bodoh, ha? Hakim-hakim kau yang goblok, yang percaya kepada agama goblok, nak menghakimi aku. Kau rasa aku nak tunggu? Kau rasa aku tanya kat kau, kau rasa kau nak tunggu ke? Tak tunggulah. Kita dah tahu kita tak salah. Tak ada kesalahan untuk LGBTIQ dan tidak ada kesalahan untuk orang beragama. Yang nak dikatakan sebagai menghina agama Islam, why? How come menghina agama Islam? Kalau agama you betul, kenapa you takut untuk dihina? Agama tu Tuhan, kenapa Tuhan takut untuk dihina? Kita tak perlu nak standing for the right, for the agama. Kenapa kita yang kena lebih-lebih nak mempertahankan agama tu? Kalau agama tu betul, you tak perlu melenting, you tak perlu nak tangkap orang menghina agama. You panggil je lah orang yang bijak pandai untuk agama, you jawab. Orang bertanya jawab, tetapi agama dia tak boleh tanya dik, ya, tak boleh. You, agama you dengar, ikut. Bertanya, kenapa kita kena buat macam, aku cakap kau ikut-ikut je lah. Kau melawan ni perintah Tuhan lah macam tu. Kita, dia tak boleh buat pertanyaan. Atau kalau nak bertanya tu kena fikir, takut menghina. Kenapa budak muda umur remaja 20 tahun, 19 dah gilakan puki mak janda umur 40 tahun? Ha? Apakah kita boleh menerima lelaki seperti itu menjadi rasul kita? Ha. Ini dah menghina ni. Siapa suruh kau cakap cari janda kat situ? Janda yang mana? Janda yang mana? Tuan senangi. Ha. Ya, ni dah menghina dah ni. Jadi, saya tak tunggu. Saya tak tunggu. Saya melarikan diri. Saya Google, pergi minta tolong dekat Kanada, minta tolong kat New Zealand, minta tolong kat Australia, tak boleh masuk. Australia kena ada visa. Contact diorang, and then pergi dekat kawan saya dekat France, Perancis. Ada juga yang dekat Jerman, tapi saya tak pandai cakap bahasa Jerman. Yeah? Jadi hubungi diorang semua, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Dan last, saya dapat kawan saya kata pergi ke United Kingdom, lari ke United Kingdom. Jadi saya lari ke United Kingdom, terus saya hubungi peni Rainbow, nama kelab dia ada nama dia memang itu kerajaan punya untuk Rainbow. Untuk golongan LGBTIQ, diorang akan ambil kita, diorang akan selamatkan kita, diorang akan bantu kita. Jadi saya sampai dekat United Kingdom, diorang semua bantu daripada A. Dia bantu daripada A sampai ke Z. Dia akan tolong, dia akan bantu, dia akan uruskan kita di bawah keselamatan dia orang lah. So bila kita dah dibantu, kita akan dapat kad, dia akan bagi satu kad asylum macam tu, ya. Kad asylum macam tu, kad pelarian lah. Lepas tu pasport kita ditahan, pasport Malaysia dia ambil. Ya, pasport Malaysia dia ambil sebab kita tak boleh ada pasport, kita tak boleh lari. Kita tak boleh keluar daripada United Kingdom, ya. Kita tak boleh keluar daripada United Kingdom, dan kita akan melalui proses pergi mahkamah, kena cari lawyer. Tapi dalam proses tu dia akan siapkan tempat tinggal, makan and everything lah yang kita perlukan. Termasuk keperluan-keperluan KY gel, kondom, ubat-ubatan untuk LGBTIQ, dia orang faham. Kalau nak berkongkek cari laki boleh, tapi jangan melanggar undang-undang United Kingdom, begitu. Dan saya dapat bantuan, saya tak ada duit. Ada harta dekat kampung pun bukannya boleh jual kan. Kalau jual pun nak masuk akaun mana sebab kita tak ada akaun. Apa ni, akaun kita pun diambil, akaun kita diambil. So kita tak boleh buka akaun, tak boleh bekerja sebab kita bukannya masuk ke, untuk permit kerja.
ya, bukannya mohon untuk mohon kerja, kita sebagai pelarian juga, ya. Jadi tak boleh bekerja lagi, belum dapat permit kerja, itu kena ada proses lah. Ni tengah proses, bila lulus nanti baru kita boleh bekerja, baru kita boleh jadi macam rakyat biasa lah. Boleh dapat bantuan perubatan, bantuan everything. Saya bantuan perubatan saya dapat, dan saya dapat bantuan Aspen, kad Aspen. Itu merupakan kad macam prepaid macam tu. Setiap minggu dia masukkan duit, tapi tak banyak lah. Cukup untuk you nak beli shampoo, nak beli pencuci muka, nak beli KY gel, beli kondom, macam tu lah. Yang lain tu kena cari sendiri lah. Kena cari kalau ada mana-mana laki yang bersimpati, ya, dia kesian dekat you, boleh lah berkongkat-kongkat belanja makan, dapat duit, bukan melacu lah. Dan sambil-sambil tu boleh cari boyfriend, ya, cari boyfriend. Tapi sementara tu you kena stay lah kat tempat yang mana ditetapkan. Kalau kat hotel-hotel, kalau kat rumah, dia akan bagi rumah. Sementara proses tu berjalan. Jadi macam mana proses tu nak berjalan dengan cepat, dengan lancar? Mesti kena ada bukti. Bukti memang kamu seorang LGBTIQ, satu. Keduanya, kenapa kamu tak boleh balik kat negara kamu? Macam kalau macam saya kan dah dipenjarakan di lokap. Tu risk case lah, siap. Dah selesai dah case tu. Ya. Cuma tinggal tunggu masa untuk proses yang kena, dah ada beberapa peringkat proses. Kalau you lari sebab you suka-suka you nak lari, tak ada bukti kenapa, you takut nak balik kat negara you. Jadi itu susah sikit lah, ambil proses lama, kadang setahun. Kita ni tak boleh tunggu lama-lama, eh. Kalau kita tunggu-tunggu macam sekarang, duduk makan tidur, makan tidur, makan tidur, tak boleh bekerja, tak boleh nak banyak benda, eh, sebab kita under protected kan, under pelindungan kan. Nah, itulah, ya. Jadi kalau dah tak ada pilihan macam saya, we don't have any choice. Tak ada pilihan. Datanglah ke United Kingdom. Nah, boleh mohon di United Kingdom. Itulah. So sampai setakat ni, panjang hari ni, panjang pula video ni, eh. Sebab lepas ni kita tak payah cerita lagi benda, sebab saya memang tak akan cerita benda ni sampai ke satu tahap nanti, satu waktu nanti saya akan cerita daripada A sampai Z. Bagaimana, how, apa sebenarnya yang berlaku, apa cerita dia, ataupun saya nak share kepada awak untuk maklumat yang baik-baik, saya akan buat video. Tapi at the moment ni, you sokong lah I punya channel. I bukan ada duit pun kat sini. Understood? Ya, awak tonton, buat support saya, ya. Saya faham LGBTIQ dekat Malaysia ataupun di Nusantara, mereka tak boleh nak support orang berbanding dekat LGBTIQ di United Kingdom. Diorang banyak bantu, diorang banyak tolong. Tapi by the way, terima kasih sebab awak nak jadi penonton. Menjadi penonton pun bagi saya itu satu hadiah bagi saya lah, dekat channel saya. Okay, stay tune. Okay, bye.